Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat cemilan yang kriuk-kriuk, garing, renyah, pastinya manis dan gurih, yang terbuat dari tepung, beras, ketan putih. Oke, kita mulai aja. Sekarang kita siapkan bahan utamanya. Ini ada 200 gram tepung beras ketan. Kalau tepung ketannya sudah ready, sekarang kita kesampingkan dulu. Kita siapkan bahan yang lainnya. Kita siapkan wadah baskom ataupun mangkuk yang agak besar. Kita pecahkan 1 butir telur. Di sini saya memakai telur yang ukuran sedang cenderung kecil. Ya, ini nggak besar, jadi kecil lah. Kita pecahkan. Kita masukkan, ini ada 100 gram gula pasir. Tambahkan sedikit garam. 1/4 sendok teh, vanili bubuk, bisa juga pakai vanili yang cair ya. Dan 1 sendok makan mentega atau margarin ya. Kita masukkan. Lalu semua bahan kita aduk, kita kocok. Kita aduk sampai gulanya larut dan menteganya tercampur ya. Oke, ini udah tercampur. Sekarang kita tambahkan. Ini ada 125 ml santan. Kita aduk kembali sampai merata. Santan bisa diganti dengan susu ya, susu full cream atau susu tawar. Oke, kalau semua bahan sudah tercampur ya, gulanya sudah larut, sekarang kita tambahkan. Ini ada 200 gram tepung beras ketan. Kita masukkan 2-3 tahap. Aduk. Kita aduk sampai merata, sampai tepungnya halus ya, tidak ada yang bergerindil. Oke, ini adonannya sudah kalis ya, sudah tercampur dengan sempurna. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik kerucut. Ini adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik kerucut, jadinya dua plastik tapi sedikit ya, maksudnya nggak full ini. Saya masukin. Oke, sekarang kita siapkan minyak panas. Di sini saya sudah siapkan ya minyak di atas teflon ataupun bisa di atas wajan ya. Untuk minyaknya pakai secukupnya, dan kalau minyak sudah panas, volume api kita turunkan menjadi sedang. Dan kita siapkan juga adonan kuenya. Ujungnya kita gunting. Guntingnya jangan terlalu besar ya. Kira-kira aja kurang lebih sebesar lidi. Nah, ya udah segini kira-kira. Langsung kalau minyaknya sudah panas kita cetak ya. Kita buat lingkaran luar dulu, nanti baru ke dalam seperti ini. Kita abstrak aja. Oke, jangan terlalu banyak. Jadi kita bikin luar dulu ya. Lalu kita julat-jalit. Oke. Pokoknya kalau ada tempat kosong kita isi ya. Biar hasilnya cepat banyak. Dan ini udah mateng, ini udah berwarna kecoklatan ya. Nah, seperti ini kita angkat aja. Ini mas, kalau masih panas ini masih belum kering, nanti kalau udah dingin baru kering.
Ini juga udah kering ya. Ini dia kue cacing beras ketannya sudah matang ya, sudah ready. Jadi namanya nggak tahu kue kerupuk atau kue cacing ini atau apalah ya. Soalnya kayak cacing merengkel-merengkel tapi juga kayak kerupuk. Pokoknya apapun namanya yang penting rasanya ajib surajib. Dan sekarang langsung aja sih kita icip-icip seperti apa rasanya dan gimana teksturnya. Dari tampilannya sih udah jelas ya, ini rangu crunchy. Ambil satu. Mari makan. Ini mah renyah pisan, gurih pisan, enak pisan. Pokoknya bisa jadi cemilan yang sangat rekomendasi. Bisa buat temen ngopi ataupun teman ngeteh sangat cocok, sangat pas sekali. Cara bikinnya sangat simpel, bahan-bahannya juga super ekonomis, tapi hasilnya sangat maksimalis. Oke kawan, untuk video kue kerupuknya atau kue cacing ini sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao!